Hello guys! Did you know I saw three air balloons last Wednesday? And the air balloons were floating in the sky. And I saw it from my garden. Yeah, and it was when David was playing badminton in the garden, isn't it? Yeah. Yeah, jadi everyone, ternyata ada lagi balon udara yang terbang di langit birunya Bristol pada hari Rabu yang lalu ya, minggu lalu. Jadi sebenarnya memang karena cuacanya bagus di Bristol ini, sering para pemilik air balon itu menerbangkan atau membawa air balonnya keliling-keliling di kota Bristol. Dan ini yang pertama nih ya, ya dek? Iya. Nah, ini yang kedua. What is the writing there really on the balloon? Bristol balloons. Ya, jadi tulisannya itu Bristol balloons. Ya, ini air balloonnya. Jadi ini tadi yang pertama, air balloon yang bertulisan Bristol balloons. Yang kedua. Dan asik sekali sih melihatnya dari mana, Dede? From our garden. Yes, from the garden. And it is a very nice view, isn't it? Yeah. Jadi kita melihat sangat dekat sebenarnya ya, kalau kita bisa lihat dari taman kita. Tapi orang yang ada di basketnya, can you see the people? I can just see dots. Yeah, you see it like a dot ya. Yeah. Jadi tidak bisa kita lihat karena memang agak jauh ya. Tapi kalau balonnya itu karena balonnya besar sekali, maka easy to see and it is very very nice. And also the balloon is so big, even bigger than me or mommy or daddy. Also, do you know everyone? I love balloons or balloons. Because we can see them from our garden. Yes, precisely. Nah, ini yang ketiga. Ya, jadi ini tulisannya. Can you see? Can you read? Yeah, it says virgin. Jadi ini adalah balon yang ketiga yang kita lihat ya. Dan kalau virgin itu adalah nama kartu ya, nama kartu seperti di Indonesia ada Simpati, ada Excel, di sini kartunya virgin. Jadi ini mungkin saja ya dari perusahaan tersebut. So guys, hanya tiga dulu nih yang kita lihat hari ini, air balloon di hari Rabu. See you next time everyone, bye for now.